السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري، wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni 'ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, fahamkanlah kami tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan 'alimkanlah kami dengan ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Profesor Datuk IR Maidin selaku pengerusi Masjid Jami' Sungai Nibung Besar, Cikgu Ismail, seterusnya ahli-ahli jawatankuasa, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, dan tidak lupa kru tim Pro Media Tajdid yang mengadakan siaran langsung pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkati oleh Allah, dan dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kau nak ucap selamat menyambut tahun baru. Kan, selamat menyambut tahun baru, Muharram apa ni, dengan kedatangan Muharram, satu Muharram pada malam ini. Mudah-mudahan kita melangkah kepada tahun, kepada waktu, kepada zaman yang lebih baik, yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sidang hadirin mukminin, tajuk saya pada malam ini ialah bersempenakan dengan tema tahun baru hijrah kita di seluruh negara, iaitu menyantuni ummah membawa rahmat. Jadi saya akan mengulas berkenaan dengan menyantuni ummah membawa rahmat. Sidang hadirin sekalian, apa makna menyantuni? Kalau kita lihat kepada tajuk ini, menyantuni ummah, yang pertamanya kita disuruh untuk berbuat baik, mempunyai akhlak yang baik. Satu. Yang kedua, akhlak kita yang baik itu salah satunya ialah suka menolong orang lain ataupun mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Dan yang ketiganya, hasil yang kita akan dapat daripada apa yang kita miliki ini, akhlak yang baik, kemudian menyantuni orang lain, menolong saudara-saudara kita yang lain, akan membawa kita kepada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu gambaran yang kita akan ulas pada malam ini. Sidang hadirin mukminin, maka kita mulakan terlebih dahulu dengan ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan akhlak dan pekerti yang baik ini. Anjuran agama supaya kita mempunyai perkataan yang sopan, santun, akhlak yang baik apabila kita berurusan dengan masyarakat ataupun diri kita sendiri mempunyai akhlak tersebut walaupun tidak melibatkan orang lain. Kita mulakan dengan hadis Imam Bukhari, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis daripada Abdullah.
Dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang macam mana? Dia kata lam yakun tidaklah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam itu fahishan wala mutafahishan. Nabi ni orang yang macam mana? Nabi ni ialah bukan orang yang bila dia bercakap perkataan dia tu keji. Satu. Bila dia bercakap, percakapan dia tidak mengandungi perkataan-perkataan yang jelek, yang kotor. Itu satu. Yang keduanya, ataupun orang yang berusaha untuk bercakap keji. Dia bukan sahaja bukan jenis orang yang bercakap keji, bercakap kotor, jelek. Tapi dia bukan jenis orang yang berusaha, insist juga untuk bercakap dengan percakapan yang kotor. Dua-dua tu tidak. Ada setengah orang, yang pertama tadi, dia memang adalah selang-seli, cakap tu ada selit-selit, cakapan yang tak elok. Tapi dia tak bersungguh sangat nak cakap benda-benda kotor ni, benda yang jelek, yang tak baik. Ada orang, dua-dua sekali, dahlah dia tu memang cakap kotor, tapi dia pertahankan, dia bersungguh untuk bercakap kotor. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak menggunakan perkataan-perkataan yang buruk bila dia bercakap. Maka bila kita tidak ada menggunakan perkataan yang buruk, kemungkinan untuk kita menyinggung perasaan orang tu tertutup rapat. Dia akan tertutup sebab perkataan yang kita pilih adalah perkataan yang sesuai, perkataan yang mulia, menyebabkan orang tak akan tersinggung dengan perkataan yang keluar daripada mulut kita. Yang ni kita kena hijrah, tuan-tuan. Hijrah daripada amalan bercakap benda yang tak baik, suka teks, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, duk singgung orang, duk kata ke orang, duk maki hamun orang dan sebagainya, tinggallah benda ni. Biarlah tahun lepas tu, tinggal semua itu, kita masuk tahun baru dengan akhlak yang lebih baik, yang sempurna sebagaimana yang disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama dia bawa kepada kita beberapa contoh yang dilakukan oleh Nabi. Antaranya ialah kalau Nabi nak bercakap benda yang mengaibkan. Ni nak cakap benda aib ni. Ataupun benda yang sensitif, maka Nabi memilih perkataan-perkataan yang sesuai. Nabi tidak sembrono, dia cakap je. Benda sensitif, dia cakap je. Tak. Bila dia tahu benda tu benda yang sensitif, benda yang aib, maka Nabi pilih perkataan. Ha, ni kita nak kena tiru, tuan-tuan. Sempena masuk tahun baru, kita try tengok contoh-contoh yang para ulama bagi pada kita. Satunya ialah bila orang pergi jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang perempuan, dia ada masalah, kan? Masalah period, nak bersih macam mana apa semua, nak jumpa dengan Nabi malu. Kan? Nak jumpa dengan Nabi malu, pi jumpa dengan Aisyah. Saya pun kadang-kadang sebuah salah, tuan-tuan. Kadang-kadang saya, handphone saya ni macam-macam orang tanya. Kan orang perempuan kadang-kadang dia tanya benda-benda yang agak kita kata peribadi sifatnya. Kita nak jawab pun kita serba salah, tak tahu perkataan yang sesuai, yang macam mana kita nak atur. Jadi satu perempuan ni, dia berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini diceritakan dalam hadis muttafaqun alaih, dalam sahih Bukhari, sahih Muslim ada cerita ni. Yang mana Aisyah cerita, dia kata ada satu perempuan, Dia pergi dekat Nabi tanya macam mana dia nak mandi ni, yang ada kaitan dengan haid. Bila haid dah kering, dah stop, berhenti dah, macam mana nak mandi? Lalu Aisyah radhiyallahu anha cerita bagaimana Nabi ni dia ajarkan kepada orang hak tanya tu macam mana cara nak mandi bila kita dah kering period tu. Lalu Nabi kata, Nabi suruh ambil, kalau bahasa kita, kita sekarang kita panggil tisu lah, kan? Kalau kita sekarang ambil kalau kertas yang diletakkan, dibubuh dengan wangi-wangian, lepas tu pakai
kapas seumpamanya, benda-benda yang macam tu, untuk bersihkan tempat yang terlibat. Jadi perempuan ni tanya, bagaimana cara aku nak bersihkan diri aku, dia tanya. Nabi pun, bila perempuan tu tanya Nabi, Nabi tutup muka dia. Nabi tutup. Nabi rasa aib, rasa malu nak bercakap direct benda-benda yang macam tu. Nabi tutup muka dia. Nabi kata, subhanallah, bersihkan dengannya. Nabi kata, bersihkan dengannya. Lalu Aisyah kata, aku pun tarik perempuan tu. Sebab Aisyah kata, aku faham dah benda hak Nabi nak bagi tahu. Mesej hak Nabi nak ajar tu, Nabi nak bagi tahu, aku dah faham dah. Maka aku katakan kepada dia, bersihkan dengannya bekas-bekas darah tu. Tempat yang ada darah tu, bersihkan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati, Nabi dia tak jawab direct benda tu. Nabi tak sebut jelas benda tu. Sebab Nabi rasa malu. Malu ni penting. Kan? Malu tu penting. Kalau kita tengok, Nabi guna perkataan ambil tu, bubuh dengan wangian, lepas tu bersihkan dengannya. Yang mana Nabi mengelak daripada menggunakan perkataan, kalau bahasa kita lah, minta maaf orang perempuan, kalau bahasa kita, kita kata, bersihkan kemaluanmu. Nabi tak sebut bersihkan kemaluanmu. Ataupun bersihkan alat sulitmu. Nabi tak sebut. Alat sulit pun Nabi tak sebut, kemaluan pun Nabi tak sebut, apa ni, apa-apa istilah tu Nabi tak sebut. Jadi cara Nabi sebut tu, bersihkan dengannya, itu je. Nampak tak? Ini melambangkan pribadi yang mulia. Kita pilih perkataan agar tidak terlalu direct sebut benda-benda yang sulit ataupun benda-benda yang sensitif. Maka hadis ini tuan-tuan diulas oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari syarah bagi Sahih Bukhari. Dia kata apa? Dia kata hadis ini memberi satu pelajaran penting kepada kita bahawa apabila kita bercakap dengan manusia, kita disunnahkan untuk menggunakan perkataan-perkataan kiasan. Guna perkataan kiasan apabila benda yang kita bercakap tu melibatkan aurat, melibatkan alat sulit. Bagi sekali lalu macam tu dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah isyarat, yang tu penting tuan-tuan sekalian. Ini akhlak yang Nabi tunjuk pada kita. Jadi kalau kita boleh tiru akhlak yang macam ni tuan-tuan, agak-agaklah kalau kita boleh tiru akhlak macam ni, kita sanggup tak pukul orang? Sanggup tak pukul orang? Kalau bercakap pun kita hati-hati. Perkataan kita nak sebut pun kita pilih. Sanggup tak kita up status pada Facebook, kita aibkan orang dalam Facebook? Sanggupkah kita maki hamun orang, kata bodoh, jalang, gila babi? Kita takkan sebut tuan-tuan perkataan-perkataan yang macam tu. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal kisah Juraij. Yang cerita ahli ibadat Bani Israel tu, yang dia digoda oleh satu perempuan, ajak dia berzina tu. Ingatkan cerita tu. Juraij digoda oleh satu perempuan, ajak dia berzina. Tapi tuan-tuan tengok cara Nabi memilih perkataan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis tu, fata'arradat lahum ra'atun wa kallamathu fa aba. Nabi kata, maka datanglah seorang wanita yang menghalangnya. Dia sekat. Perempuan tu sekat. Tuan-tuan biasa lah orang perempuan kat Penang sekat tuan-tuan. Biasa orang lelaki sekat orang perempuan kan? Biasa orang lelaki pergi kacau orang perempuan. Tapi kalau ada orang perempuan pergi sekat kita tu, maknanya dia ada benda, dia ada hajat. Dia ada hajat. Kadang-kadang kita nak keluar daripada masjid, perempuan tu sekat kita. Pasal apa? Nak tanya soalan. Sekat juga. Halang. Kita nak keluar, dia halang kita. Dia ada keperluan. Macam itulah. Jadi perempuan ni, dia sekat Juraij. Niat tu niat jahat. Niat jahat. Dia ada bad intention. Kan?
An-niyyatu sayyi'ah, niat yang jahat. Dan dia kata apa? Wa kallamathu, dan mengajaknya bercakap, mengajaknya berbicara. Ajak bercakap. Fa'aba, tapi dia tolak. Juraj tak mau bercakap. Maknanya Juraj tak mau layan bila perempuan tu wa kallamathu, ajak bercakap. Tuan-tuan, yang menariknya hadis ini diulas oleh Imam Ibn Abi Jamrah. Imam Ibn Abi Jamrah dia ulas macam mana hadis ni, tuan-tuan. Dia kata hadis ni mengajar kepada kita satu pelajaran yang sangat bagus. Apa dia pelajaran yang sangat bagus? Dia kata hadis ni mengajar kepada kita antara etiks, adab, etika kepada kita orang Islam yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nak bercakap benda yang tak senonoh, jangan sebut direct benda tu. Nak cakap benda yang aib, jangan sebut direct. Guna bahasa kiasan-kiasan. Yang mana dia kata, Imam Ibn Abi Jamrah kata, Nabi guna wa kallamathu, mengajaknya bercakap. Padahal dia kata bukan wa kallamathu sebagaimana kita faham, mengajak bercakap. Tapi sebenarnya perempuan tadi minta untuk berzina dengan dia. Nak berzina dengan dia. Macam gini lah tuan-tuan. Kita tak pernah berzina, kita tak tahulah kan. Na'udzubillah. Kita tak pernah berzina, kita tak tahu. Tapi setakat yang kita tengok cerita-cerita lah, kan, dalam filem, dalam movie, ada tak? Kalau si lelaki cakap kat si perempuan, jom kita berzina, ada tak? Dia cakap lagu tu. Jom kita berzina, tak ada. Dia tak guna istilah zina, dia cakap benda lain. Kalau orang putih, dia kata make love, kan, sebagai contoh. Kan? Ataupun tidur, kan. Makna, kalau orang yang bercinta pun, cinta yang terlarang sekalipun, dia tak sebut istilah jom kita berzina, sebab zina tu perkataan yang buruk. Jarang orang guna perkataan-perkataan yang terlalu direct macam tu, walaupun mereka buat jahat sekalipun. Ada orang yang jahat dia cakap direct, ada, tapi tu orang yang terlalu jahat. Dia punya darjat kejahatan itu terlalu tinggi. Dia sangat jahat. Bukan tinggilah, terlalu ke bawah. Sangat-sangat jahat. Jadi Imam Ibn Abi Jamrah kata Nabi hanya sebut bahawa dia mengajak bercakap. Sedangkan maksud Nabi ialah perempuan itu mengajak Juraij untuk berzina dengan dia. Jadi Nabi tak guna secara direct perkataan itu. Macam kita hari ini, tuan-tuan. Suat khabar, media, Facebook. Terang-terang tulis. Kan? Hak paling saya geram, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan lah akhbar-akhbar tertentu, bila dia nak cerita satu perempuan yang dinodai oleh satu lelaki, dia kata apa? Perempuan itu diratah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Saya tak belajar kewartawanan. Saya tak tahu etika kerja seorang wartawan. Tapi saya percaya, tuan-tuan, ini menyalahi etika kewartawanan bila kita laporkan satu-satu berita. Bukankah cerita ternoda, cerita diperkosa, cerita dipaksa untuk melakukan hubungan kelamin itu satu perkara yang sangat jijik? Satu perkara yang sangat jelek. Dia bukan saja kotor, jijik. Malah dia satu benda yang sangat mengaibkan dan memalukan. Dia satu pengalaman paling hitam bagi kehidupan seorang gadis. Maka adakah wajar untuk kita guna perkataan diratah? Dikendurikan. Sesuai tak kita guna perkataan macam tu? Bagaimana perasaan seorang ayah kepada mangsa tu kalau dia baca akhbar itu? Apatah lagi perasaan seorang ibu yang melahirkan gadis itu, menatang gadis itu belasan tahun, melindungi dia, asuh dia 20 tahun. Tiba-tiba gadis itu diperkosa, dinodai. Kita berbuat laporan, dia diratah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana jauhnya kita daripada sopan santun yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin mukminin,
Sama juga tuan-tuan, bila Nabi cerita tentang satu orang lelaki yang diajak berzina oleh satu orang perempuan yang cantik, kedudukan daripada keluarga elit, keluarga bangsawan. Kalau zaman kita sekarang ni, pada keluarga Tan Sri, Datuk Sri, apa semua ni. Nabi cerita macam mana? Nabi cerita, وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Nabi cerita, seorang pemuda yang diminta oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Tapi dia kata, إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Nabi hanya guna perkataan diminta. Nabi guna perkataan diminta. Nabi tak kata perempuan tu seduce, goda si lelaki tu. Nabi tak guna istilah tu. Nabi hanya guna perkataan diminta. Maka ini tuan-tuan, kita kalau dalam rumah kita tuan-tuan, kalau mak dengan ayah pun duduk cakap dengan bahasa yang kasar tuan-tuan, maka anak-anak akan ikut. Ni kita masuk tahun baru tuan-tuan, azam baru. Kalau selama ni kita suka menggunakan perkataan-perkataan yang kesat ataupun terlalu direct, buang perasaan tu. Contoh mudah yang biasa kita duduk guna. Awak hang ni bodoh sangat. Kalau terlepas sekali-sekala tu okey lah tuan-tuan. Tapi kalau itu bahasa kita selama ni, maka kita ni jauh sangat. Duk sambut tahun-tahun baru hijrah tiap-tiap tahun. Tapi tak pernah nak hijrah daripada perangai kita yang suka menggunakan bahasa-bahasa yang macam tu. Baik. Sidang hadirin mukminin, itu beberapa contoh bagaimana tingginya kesantunan, santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sopannya baginda bila bercakap. Maka daripada itu, tuan-tuan sekalian, kita boleh melihat bagaimana sifat-sifat yang macam ni membawa kepada akhlak-akhlak yang baik. Perkataan pun kita jaga, maka apatah lagi dalam kita kerja buat kita, perilaku kita. Maka kita tengok beberapa contoh sidang hadirin mukminin. Beberapa contoh yang mana perlunya kita bila kita berurusan dengan manusia yang lain, kita berbuat baik kepada dia, menyantuni mereka. Tajuk kita ni menyantuni ummah. Tengok orang susah, jangan pandang jijik dekat dia. Tengok orang jahat, jangan duduk ketawakan maksiat yang dia buat. Tuan-tuan ingat dulu, masa orang duduk kata dekat Datuk Seri Anwar kan, duduk bergaduh-bergaduh ni biasalah. Ni kumpulan ni, ni kumpulan ni. Bila dia nak kata, ni geng-geng, dia sebutlah benda tu. Bahasa kita. Bahasa. Sama ada dia tu betul-betul jahat ke ataupun dia difitnah ke apa ke, kita ni akhlak kita, kita kena jaga. Kita tak boleh, oh dia ni betul-betul jahat. Ya, dia betul-betul jahat. Tapi bahasa kita tu, tuan-tuan. Baik, kita tengok beberapa contoh yang diceritakan oleh para ulama berkenaan dengan ulama-ulama zaman lampau. Antaranya yang disebut dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala tentang Ibn Taymiyah dengan Sultan Ibn Qalawun. Sultan Ibn Qalawun ni, dia ada problem dengan Ibn Taymiyah. Problem dia macam mana tuan-tuan? Cerita dia tuan-tuan, Sultan Ibn Qalawun ni, Sultan Nasir Ibn Qalawun, dia ni, dia ada orang kata pembesar-pembesar, menteri-menteri. Dia ada pegawai-pegawai tinggi dia. Yang mana pembesar-pembesar yang duduk keliling dia ni, antaranya ialah ulama-ulama yang buat benda yang Ibn Taymiyah kata itu bida'ah. Ibn Taymiyah ni kalau tuan-tuan belajar tentang dia, dia salah seorang ulama yang boleh dikatakan agak syadid, agak keras bila bercakap tentang sunnah dan bida'ah. Jadi bila dia keras kan, bila dia kata yang ni bida'ah, maka ada ulama yang tak suka kat dia. Ada ulama yang tak suka kat dia. Macam kita lah kan, macam kita tuan-tuan. Kalau ada ustaz tu dia kata, rokok ni haram, apa isap rokok, membazir. Lagi ada ustaz lain pula dengar, oh hang kata kat aku. Yang padahal ustaz tu tak kata kat kawan tu, dia cakap umum je, rokok tu haram, bawa penyakit. Tiba-tiba anak murid kawan ni pergi cerita kat ustaz dia, ustaz tu terasa, lagu tu lah.
Kita bercakap cara umum, tapi ada orang terasa. Jadi Ibnu Taimiyah, dia ni terkenal sebagai seorang ulama lampau yang kuat menyerang amalan-amalan yang disifatkan oleh beliau sebagai bid'ah. Maka ada ulama yang tak suka kepada Ibnu Taimiyah, dia tak suka. Macam zaman kita sekarang lah. Ustaz-ustaz ni semua baik belaka. Ustaz A, dia ada problem dengan Ustaz B. Kan? Ustaz A dia ada pengikut-pengikut dia, followers apa semua. Macam saya ni, saya tak adalah terkenal kan, TV pun ada sekali dua je masuk. Jadi pengikut tak ramai lah. Kalau saya pengikut ramai, malam ni ada 40 ribu mari malam ni. Kan? Saya ni ustaz biasa-biasa je. Jadi ustaz-ustaz ni dia ada pengikut dia, dia ada followers. Jadi bukan saja ustaz-ustaz ni bergaduh, dia sekali dengan pengikut-pengikut sekali bergaduh. Ha, kan? Kalau zaman kita sekarang, tuan-tuan boleh tengok dalam Facebooknya, dalam WhatsApp, bergaduh antara satu sama lain. Baik, itu yang berlaku kepada Ibnu Taimiyah. Sebab dia pernah kritik, jadi ada ulama yang tak suka kat dia. Maka apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, sampai tahap mereka keluarkan fatwa supaya Sultan Ibnu Qalawun hukum bunuh Ibnu Taimiyah, sampai tahap hukum bunuh. Kita setakat ni lah tuan-tuan, duk bergaduh, tak ada lagi sampai nak kena bunuh. Kan? Tak ada lagi lah. Kecuali ada satu dua kes yang kita kata isolated case. Hari tu ada satu pengarah Jabatan Agama Islam kena serang dengan pedang samurai. Tu apa benda kita tak tahulah. Kan? Adalah. Tapi kita kata isolated lah. Benda yang isolated. Very rare. Jarang-jarang. Biasanya kita bergaduh ni pakai mulut je. Malam ni ustaz ni bubuh. Ustaz tu. Kan? Ustaz tu datang pula, dia bubuh ustaz ni pula. Hak pening, apa ni, pengerusi dengan tuan imam. Pening, macam mana nak buat? Kan? Setengah-setengah masjid, dia buang dua-dua ustaz. Ada masjid lagu tu. Dah bergaduh sangat, buang dua-dua. Senang. Ada setengah masjid, dia side belah ustaz A. Dia buang ustaz B. Yang lagu tu, ustaz B pun marah. Awak hang buang aku? Dia kata kan. Awak hang buang aku? Lagu tu lah. Pening tuan-tuan cerita bab bergaduh ni. Jadi Ibnu Taimiyah tuan-tuan, lagu tu lah. Orang tak suka kat dia. Sehingga menyebabkan ulama pada zaman itu mendesak Sultan An-Nasir Ibn Qalawun untuk mengeluarkan hukum perintah bunuh, hukuman bunuh ke atas Ibnu Taimiyah. Tetapi yang berlaku tuan-tuan, Sultan ni dia tengok keadaan, dia rasa dia nak ambil tindakan, tapi bagi dia bunuh ni teruk sangat. Kalau bunuh Ibnu Taimiyah, apa dia buat? Dia penjarakan Ibnu Taimiyah. Dia tak bunuh, tapi dia penjarakan Ibnu Taimiyah. Maka tiba satu masa yang mana satu pembesar ni, nama dia Al-Jashinki, dia datang kemudian dia guling Sultan. Jashinki dia guling Sultan Ibnu Qalawun. Bila dia guling tuan-tuan sekalian, maka yang ulama-ulama tadi khianat, dia tinggal Sultan, dia masuk belah Jashinki yang guling Sultan tadi. Macam sekarang lah kan. Masa kerajaan dulu merintah, dia sokong hak kerajaan dulu kan. Bila kerajaan baru ni menang, oh dia masuk belah ni pula. Penat tuan-tuan, orang lagu ni. Kan? Tak apalah, itu tak ada masalah. Yang kita tak suka ni hak jenis mengampu ni. Ada orang, dia tak kira siapa memerintah. Siapa perintah kami taat. Yang tu baguslah. Kan? Saya sendiri pun kita ambil sikap lagu tu. Siapa memerintah, siapa berkuasa, kita taat. Kalau dia buat tak betul, kita bagi nasihat. Hak dia buat betul, kita puji. Lagu tu je. Tapi maksudnya ialah hak jenis ampu. Kaki ampu ni. Dia ampu kawan ni. Bila kawan ni jatuh, dia ampu kawan ni pula. Jadi ulama-ulama bid'ah ni tuan-tuan, yang duk lawan dengan Ibnu Taimiyah, dia perangai dalam lagu tu. Kalau dah jahat ni memang jahat lah tuan-tuan. Apa dia buat? Dia ampu. Bila Sultan tu jatuh, dia menyebelahi hak duk guling ni. Macam Mesir sekarang, kalau tuan-tuan tengok kan, Mesir sekarang. Bila Mursi jatuh, naik Al-Sisi, kita dah pening dah. Apa yang berlaku di Mesir? Ulama-ulama yang ada di Mesir, kita dah pening. Apa yang berlaku? Tak apa, kita tinggal yang tu. Maka ini menyebabkan Sultan murka dengan perbuatan ulama-ulama berkenaan. Kemudian, ringkasnya ialah Sultan tadi lawan pula yang guling dia dan dia menang. Lawan dengan musuh dia dan Sultan kembali berkuasa.
Bila Sultan kembali berkuasa, Sultan buat apa tuan-tuan? Sultan bebaskan Ibnu Taimiyah. Bila Sultan bebaskan Ibnu Taimiyah, Sultan suruh Ibnu Taimiyah keluarkan fatwa. Nak buat apa dekat ulama-ulama bid'ah? Kalau tuan-tuan jadi Ibnu Taimiyah, tuan-tuan buat apa? Hang kata ke aku kena bunuhlah. Ni giliran aku pula keluarkan fatwa, hang ke pula kena bunuh. Ha, kalau kita lah kan. Kalau kita tuan-tuan, kalau dapat peluang nak balas dendam, kita balas dendam. Ini panggil orang tak bagus lah. Ini panggil orang tak bagus. Ada kawan saya cerita, dia kerja dengan satu syarikat oil and gas di satu tempat, tak mau sebutlah dekat mana. Dia kerja satu syarikat oil and gas. Kawan dia jadi bos dia, dia duduk kat bawah sikit. Dia kata masa kawan dia jadi bos, dia kena teruk. Ni kawan ni, kawan buat kawan ni. Ha, tuan-tuan biasa kena tak lagu tu? Hak jenis kawan makan kawan ni. Dia kata dia suffer, dia kata dia menderita dengan kawan hak perangai lagu ni. Jenis dapat pangkat tinggi sikit, dia perkena kawan. Allah Ta'ala maha adil tuan-tuan. Tiba satu masa, tiba-tiba dia naik pangkat tinggi daripada kawan dia pula. Apa jadi? Dia kata, aku tak niat pun nak balas dendam, dia kata. Tapi bila aku naik pangkat, tinggi pangkat daripada dia, dia letak jawatan, resign, keluar tu daripada company tu. Ha. Hang tahu pula rasa macam mana kalau orang duduk atas kita. Orang duduk ke atas baru hang tahu. Masa hang duduk ke atas tu, hang buat ke orang sedap-sedap. Sebab tu kita ni tuan-tuan, pangkat tinggi macam mana sekalipun, kaya macam mana sekalipun, pengaruh kuat macam mana sekalipun, jangan sekali-kali buat nanya ke orang. Jangan buat nanya kepada orang. Baik. Maka sidang hadirin mukminin, apa yang berlakunya ialah Imam Ibnu Taimiyah, dia tak buat benda-benda yang macam tu. Samalah juga tuan-tuan, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dia cerita, Ibn Qayyim ni murid kepada Imam Ibn Taimiyah. Dia kata, aku tak pernah tengok satu orang yang mana terkumpul sifat-sifat yang suka memaafkan orang. Apa dia? Iaitu satu sikap yang mana dia kata, aku tidak pernah melihat dia mendoakan keburukan kepada seorang pun musuh-musuh dia. Dia tak doa keburukan dekat musuh dia. Malah dia mendoakan kebaikan kepada musuh-musuh dia. Sehingga dia kata, Ibn Qayyim kata, satu hari aku pergi dekat dia bagi tahu satu khabar gembira. Apa khabar gembira? Musuh dia matilah. Musuh dia yang duk kata kat dia macam-macam, duk ganggu dia, duk sakitkan hati dia macam-macam. Ibn Qayyim kata, aku nak bagi tahu berita gembira, kawan tu mati dah. Tuan-tuan pernah tak musuh mati, tuan-tuan sebut alhamdulillah. Thank you Allah, thank you Allah. Ada tak lagu tu? Okay. Kita kalau musuh kita ataupun orang buat jahat kat kita, satu hari dia mati, ha, tak tahulah. Kok ada hak jenis lagu tu kan? Padan muka, biar malaikat belasah dia cukup-cukup. Ada lagu tu? Kan? Aku yakin dia tu dalam kubur tu, habis lah dia, kubur pergi, macam-macam lah kata. Ada tak perangai lagu tu? Ibn Taimiyah tuan-tuan, Ibn Qayyim kata, aku ni pergi jumpa dia, nak bagi tahu kat dia, khabar gembira, musuh dia mati dah. Musuh yang duk kata dia macam-macam, yang duk sakitkan hati dia macam-macam ni, dah mati dah, dia kata. Lalu dia kata, Ibn Taimiyah membantah tindakan aku itu. Dan dia tak setuju dengan sikap aku yang cara aku menyampaikan berita itu seolah-olah berita gembira. Dia tak setuju. Malah dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Ibn Taimiyah pergi dekat rumah family musuh dia tadi. Dan dia pun tunjuk yang dia berduka cita. Dan dia tenangkan keluarga si mati. Dan dia kata, sesungguhnya aku menggantikan kedudukan dia untuk kamu semua. Dia kata, hak mati tu musuh dia. Dia kata, aku ganti tempat dia. Kamu perlu apa?
perlu apa? Aku ganti tempat dia. Maksudnya, kalau duit tak cukup ke, apakah ada perlu bantuan ke, aku ganti tempat dia. Tuan-tuan, siapa di kalangan kita yang boleh ada akhlak dan peribadi macam tu bila dengar orang? Kita nak pinjam kawan, nak pinjam kereta jiran kita. Jiran kita tak bagi. Kita terdesak ni, dia tak bagi. Kita kata apa? Jaga hang, jaga. Ini hari-hari hangat. Sampai masa hari aku, ha, siaplah hang. Kita lagu tu. Bukan kita lah, kan? Orang ada akhlak yang tak baik tu. Kita ni kalau orang buat jahat kat kita, kita kata jaga. Tiba masa giliran aku pula, aku kita nak tunggu masa nak perkena kawan tu pula. Para ulama zaman dulu, tuan-tuan, menunjukkan kepada kita bagaimana. Dia kata bahawa cara yang betulnya ialah membalas keburukan itu dengan kebaikan. Orang tak tolong kita, tak apa. Tapi kita tolong dia. Pasal apa kita tolong dia? Adakah kita tolong dia sebab dia? Bukan. Kita tolong dia kerana Allah. Kita tahu bahawa sakitnya hati kita kerana dia tak menolong kita sewaktu kita terdesak. Tapi kita mampu mengatasi rasa sakitnya hati kita tadi. Bila giliran dia terdesak, kita tolong kerana kita tahu Allah akan memberikan pahala yang paling baik kepada kita. Kerana kita mampu mengatasi perasaan kita pada masa itu. Siapa tak sakit hati, tuan-tuan, kalau jiran duk buat macam-macam kat kita? Oh, sakit hati, tuan-tuan. Sebab tu kalau nak beli rumah ke, nak sewa rumah ke, nak duduk kat mana, kena cari tempat hak jiran tu bagus. Kena jiran hak teruk, tuan-tuan. Paling mudah je tu, paling mudah je. Kita parking kereta. Ni tuan-tuan rumah, banglo ke rumah apa ni tuan-tuan? Bukan boleh kira ni semua datuk-datuk, Tan Sri belaka, profesor ni. Bukan boleh kira ni kereta besar, rumah, banglo kan. Saya cakap ni, kita anggap kita orang biasa je lah, rumah teres. Kan? Rumah teres macam mana? Kanan ada rumah, kiri ada rumah, depan pun ada rumah. Tu rumah teres. Kalau rumah banglo tu tak apalah. Kat booking dia seorang duduk. Yang tu kita cerita kemudian, yang tu. Ni cerita rumah teres. Kena jenis jiran yang tak ada hati perut. Dia pergi parking kereta dia depan pagar dia. Yang kita ni tak apalah, kita orang lelaki, kita tak ada masalah jiran parking depan pagar. Problem kita bini kita. Bini kita dia susah nak keluar kereta ni. Orang perempuan tu tahu. Dia nak keluar kereta, dia kena kereta duduk sebatu jauh baru dia boleh keluar. Saja ni usik orang perempuan. Kalau jiran duduk parking depan pagar rumah dia, dia nak corner tu payah. Dia nak ambil side tu susah. Kita pun pening kepala. Bini kita dah dalam mulut banyak. Popek-popek mulut banyak. Kita dah pening kepala dah. Bini kata, abang pi bagi tahu kat dia tu. Saya nak keluar kereta, tak boleh. Kita pula jadi takut bini. Kan? Kita takut bini. Allah nak macam mana? Lah kali kita lah pakai kempek pula. Kita tolong keluarkan kereta, tolong bini kita. Lepas tu mula bergaduh dengan jiran kat depan. Ni apabila jiran ni dia tak tahu. Kan? Kita kalau boleh jangan duk halang. Kecuali kita nak parking sekejap, nak ambil barang ke apa ke, tak apalah. Tapi kita kena tahu, bila kita hidup berjiran ni, dia ada benda-benda yang macam tu. Tambah pula rumah flat. Kan, rumah flat, hak jenis parking jangan angkat handbrake. Haa, tu lagi teruk. Ni setengah-setengah orang dia ada pengalaman lah. Kat Penang ni banyak flat yang lagu tu. Tiba-tiba jiran tu tak tahulah, dia terlupa ke, dia kalut ke apa, dia pergi angkat handbrake. Wah lah, kena horn. Dah kena horn, kena maki pula. Orang Penang kalau dia maki lagi syok. Kan? Nak mamak Penang kalau dia maki lagi syok. Dengan tangan-tangan dia apa semua. Yang tu memang best tuan-tuan kalau dia kata lebih kurang. Kan? Jadi, apa yang berlakunya ialah, dia kata, mereka gembira dengan Ibnu Taimiyah. Dan mendoakan Ibnu Taimiyah. Dan dia menganggap ini perkara yang mengkagumkan pribadi yang ditunjukkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Tuan-tuan, jadi kita kena tiru benda-benda yang macam ni. Baik. Seterusnya, sidang hadirin mukminin, kita dianjurkan oleh agama untuk menyantuni
suka tolong orang, kan? Tolong saudara-saudara kita. Sebab apa? Sebabnya kita dapati dalam nas agama kita menunjukkan betapa banyaknya nas agama, anjuran kepada kita supaya kita tolong saudara-saudara seagama. Bukan sahaja saudara seagama, malah menolong orang lain yang bukan seagama sekalipun. Tolong binatang, haiwan dan sebagainya. Antaranya, sidang hadirin sekalian, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa Nabi sebut? An Abi Hurairah, hadisnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Nabi kata, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia yang berlaku kepada seseorang mukmin, maka Allah melapangkan baginya satu kesusahan di hari kiamat. Hari akhirat nanti Allah Ta'ala senangkan dia, sebab dia senangkan orang. Maka Allah Ta'ala senangkan dia. Sesiapa yang memudahkan urusan orang yang kesusahan dalam bab hutang. Orang tu dia bab hutang, dia berhutang. Tapi dia memudahkan orang tu. Tak apalah, tak bayar lagi. Kan? Dah susah tu nak buat macam mana. Tak apalah, minggu depan lah. Minggu depan kawan tu datang pula, bagi tahu dia susah tak boleh bayar. Kita kata tak apalah, minggu depan. Kita ni pula yang bagi hutang ni pula, kita kata tak apalah minggu depan. Begitulah kita bagi mudah orang sebab kita tahu bahawa dia tu susah dan kebetulan kita pula ada duit lebih. Kebetulan kita ada duit lebih. Maka sesiapa yang menutup keaiban, wa man satara musliman, siapa-siapa yang tutup aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Ta'ala tutup aib dia di dunia dan juga di hari akhirat. Kita kalau tahu kawan tu dulu ni suka liwat orang masa sekolah, cerita dia liwat kawan masa sekolah tu cerita masa sekolah menengah mu 30 tahun dulu. Sekarang kita duk cerita lagi pasal perangai kawan kita tu duduk suka liwat orang, kacau orang apa kat zaman sekolah. Tuan-tuan, perangai hak lagu ni kita kata perangai suka buka aib orang. Jangan duk buat kerja lagu tu. Sebab bila kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Tuan-tuan, Allah tutup aib kita di dunia dan juga di hari akhirat. Apa maksud dia? Maksud dia kita tidak akan dimalukan di hari akhirat. Akhirat ni tuan-tuan, benda yang sangat besar urusan dia. Bukan benda kecil. Benda yang sangat besar. Maka, sesiapa yang Allah sentiasa menolong seseorang hamba, selama mana seorang hamba itu menolong saudaranya, sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Ni siapa yang duk selalu menuntut ilmu, duk anjur program, duk sebarkan ilmu dan sebagainya. Ini semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan tidaklah, Nabi kata, dan tidaklah satu kaum, dan tidaklah satu kaum yang berkumpul dalam rumah Allah, dalam masjid, untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun ke atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka. Malaikat mengelilingi kita sekarang tuan-tuan, insya-Allah, kan, insya-Allah. Dan Allah menyanjung mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Kita duk mengaji ni tuan-tuan, duk buat majlis ilmu dan sebagainya, duk sebarkan majlis ilmu, Allah Ta'ala sanjung kita. Allah Ta'ala sanjung kita. Dia sanjung depan siapa? Dia sanjung depan malaikat-malaikat dia. Malaikat dengan presiden-presiden negara-negara seluruh dunia, mana lebih hebat? Malaikat dengan raja-raja dalam dunia ni, mana lebih hebat? Malaikat lebih hebat. Cuba tonton bayang.
kalau Trump, tuan-tuan kenal tak Trump? Kenalkan Trump, Presiden Amerika. Dia puji kita. Dia kata ni, Datuk I.R. Maidin, pengurusi masjid Sungai Nebom besar. Orang sangat bagus. Ni orang yang sangat bagus. Siapa kata ni? Trump kata. Trump kata dekat mana? Dekat PBB. PBB ni semua presiden, apa ni, pemimpin-pemimpin dunia semua ada. Kita rasa macam mana tuan-tuan? Okay. Kita masuk surat khabar muka surat 10 pun gunting. Masuk surat khabar muka surat 10 kecil je gambar gunting buah kat frame tu muka surat 10. Kita dapat pingat TYT hak tak ada datuk pun tu dia ambil gambar. Saya bukanlah nak hina siapa-siapa tak, tapi nak bagi tahu seronok, nak cerita seronok. Saya pun seronok tuan-tuan, cuma tak dapat je lah. Belum dapat lagi, ada kot giliran saya, tapi belum dapat lah. Tapi nak ceritanya, kita kalau dapat pingat tuan-tuan, walaupun tak ada gelaran datuk pun, dapat pingat tu dia kan, dengan baju Melayu hitam apa semua tak kira lah, songkok ke buh dah frame. Orang tanya, mana dapat pingat? Pingat dapat daripada TYT. Cerita hak tu setengah jam, kawan tu nak cerita benda lain, cerita yang tu saja setengah jam. Tu belum dapat, belum dapat pingat datuk lagi, Tan Sri ke apa semua, Tun tak dapat lagi. Ni Donald Trump puji kita depan PBB. Tuan-tuan tak boleh nak bayang macam mana hebatnya kita masa tu. Hak ni tuan-tuan, hak ni bukannya Donald Trump, bukannya Presiden Rusia, bukannya Presiden negara-negara seperti Perancis dan sebagainya puji kita dalam PBB. Tapi Allah yang memuji kita. Dan Allah dia memuji kita depan malaikat-malaikat dia. Mana hebatnya tuan-tuan kalau kita ada sifat-sifat yang macam ni. Sidang hadirin mukminin, ada beberapa perkara lain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan orang yang suka menolong orang lain. Antaranya yang mana Nabi menunjukkan kepada kita bahawa kelebihan apabila kita tolong orang. Kana tajirun yudayinun nasa, dulu ada satu orang peniaga yang selalu bagi pinjam duit dekat orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi, kalau dia tengok orang tu susah nak bayar, dia kata apa dekat anak-anak kawan tu? Dia kata tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna fatajawaza Allah anhu. Maka dia kata ke anak-anak dia, dia kata bebaskanlah hutang dia, mudah-mudahan Allah memaafkan kita daripada dosa. Maka Allah Ta'ala pun maafkan dia. Masa kita bagi tu hutang, kita bagi pinjam kat dia, bagi hutang, tapi sebab kita nampak dia susah, kita bagi tahu ke anak kita, tak payah tuntutlah, biar je lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Nabi kata Allah ampun dosa dia. Kita tak ni, kalau abah mati hang jangan lupa, no, Pak Su no, 500 dia tak bayar lagi, no, apa ni tu imam no, 1000 tak bayar lagi, nanti hampa pergi tuntut, abah dah mati pejam mata, pergi tuntut ni hutang-hutang ni. Yang kawan tu kita tahu dia susah, kita tak bagi kelonggaran kepada dia. Hak lagi teruk zaman sekarang tuan-tuan, ayah dia wakafkan tanah, ayah dia sedekahkan apa benda, anak ni tukang sibuk nak pergi claim balik benda hak wakaf, benda hak sedekah, benda hak bagi kat orang. Hak ni lagi teruk. Tak mau cerita tuan-tuan, tapi ada pondok-pondok tertentu, saya pergi dia orang duk cerita, ada pondok-pondok tertentu yang berlaku kemusnahan kepada pondok. Bila kutip derma baru dapat tahu cerita. Ni berlaku perbalahan dalam keluarga-keluarga yang terlibat. Yang si mati, ayah mereka, ketuk mereka dah wakaf dah tanah tu. Tapi anak-anak bila orang bagi duit, pakat berebut duit tu. Padahal duit tu orang bagi dekat asrama para pelajar.
Kita ni tuan-tuan terlalu tamak pada dunia sampai kita tak peduli dah duit tu halal ke haram. Nih, tinggallah perangai lagu tu sampai buta mata, sampai tak mau dengar kata apa dah pasal tamak kepada wang ringgit. Tak peduli dah sama ada ianya perkara yang baik ataupun yang tidak baik. Kemudian sidang hadirin mukminin, kita lihat bagaimana orang yang baik ini yang suka menolong orang, yang tutup aib orang dan sebagainya. Kita dapati bagaimana orang ini diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nampak ada orang perlukan pertolongan dan sebagainya, kita tolong dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita buat baik ini, dia akan memberikan kebaikan yang banyak lagi kepada kita. Antaranya yang disebut iaitu oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia kata, jikalau kamu melihat satu orang dia buat benda baik kepada Allah, maka ketahuilah bahawa kebaikan itu, ibadat itu, kebaikan itu, kebajikan itu mendatangkan ketaatan, ketaatan yang lain baginya. Dan jikalau kamu melihat seorang yang mengerjakan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahawa maksiat itu mendatangkan maksiat-maksiat yang lainnya. Kerana sesungguhnya satu kebaikan menunjukkan kepada kebaikan hak lain, dan satu maksiat membawa kepada maksiat yang lain. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia macam ni. Bila kita buat baik kepada orang ataupun kita buat satu-satu benda yang berbentuk ketaatan kepada Allah, kalau kita buat benda tu ikhlas, hak baik hak kita buat tu dia tak berhenti setakat tu. Dia akan datang lagi kebaikan-kebaikan hak lain. Maksudnya kita buat baik tak berhenti setakat tu, kita buat baik lagi hak lain. Tuan-tuan biasa tengok tak orang hak suka derma. Bila dia derma, dia tak berhenti derma sekali tu je. Dia derma pula kali kedua, dia derma pula kali ketiga. Kalau kita suka tolong orang, kalau kita tolong orang dan kita tolong tu kita ikhlas, Allah Ta'ala datangkan lagi peluang-peluang yang lain untuk kita tolong orang lain pula. Orang tu susah kita tolong, tiba-tiba datang pula orang ni pula susah kita tolong dia. Tahu pula ada orang lain pula susah kita tolong dia. Bertambah-tambah kebaikan yang kita buat. Itu maksud dia. Satu kebaikan dia menunjuk kebaikan hak lain, maka dia berturut-turut kebaikan tu. Sebab tu penting bila kita buat baik, buat baik secara ikhlas. Bila kita tolong orang, tolong orang secara ikhlas, tak harap apa-apa, tolong sungguh. Setengah kita bila nak tolong orang, dia tengok orang tu siapa. Oh ni datuk ni kena tolong ni, datuk kena tolong. Oh dia ni menteri ni, kena tolong menteri. Bila menteri punya jamuan kenduri, kita lah awal-awal pagi nampak muka. Pasal apa? Dia menteri, senang. Kalau ada apa-apa nak minta tolong. Tapi kalau orang kampung kenduri, kita tak pergi tolong pun, tak tanya khabar pun. Bagi duit berapa dalam sampul? Bagi duit berapa? Ada kawan saya dia kenduri gitu tuan, saya tanya dia, dalam sampul-sampul hak banyak-banyak tu ada tak sampul hak tak ada duit? Kita banyak juga. Kita banyak juga. Dalam sampul hak tak ada duit. Saya pun duk cakap dengan isteri saya, agak-agaklah hak sampul tak ada duit ni, orang tu sengaja ke dia tak sengaja? Banyak kemungkinan lah, isteri saya kata. Banyak kemungkinan lah. Kemungkinan tak sengaja pun mungkin. Sebab tu saya tuan-tuan, bila bos sampul dalam poket ni nak bagi ke orang masa kenduri, 2-3 kali cek, tengok ada tak? Kok tersilap nak bagi, tiba-tiba tak bagi. Tapi selamat lah, tak tahulah sampul banyak-banyak, tak tahu sampul siapa. Tapi susah juga jadi ustaz yang terkenal. Sebab tu saya tak terkenal, seronok sikit tu. Kalau ustaz terkenal, kalau ustaz tu terkenal, dia pergi rumah orang, orang tu mak, oh ni sampul surat kuning Maybank. Dia mak, aku nak sat lagi, aku nak masuk dalam bilik nak buka tengok dia bagi berapa, mampu ya. Kan ha, tu payah jadi orang terkenal ni, payah jadi menteri ke, jadi YB ke, jadi apa, orang yang ternama ni payah. Orang mak kita tu bagi berapa,
Tapi kalau kita orang biasa-biasa, orang pun tak ingat kita bagi berapa kan. Orang pun tak cek sampul surat hak mana, sampul duit hak mana. Jadi ada orang dia tersilap. Niat nak bubuh duit, terlupa bubuh duit. Duk menyembang-nyembang masa makan huha-huha 2 jam, bagi hak kosong tu dia. Dapatlah sampul kosong kawan tu 20, 30 sampul hak kosong. Satu lagi kemungkinan dia pergi, dia memang tak ada duit. Kan? Ada orang memang tak ada duit tuan-tuan. Tapi dia malu kalau dia salam kosong. Salam hak kosong ni malu. Tuan-tuan ada pengalaman tak? Salam-salam tuan rumah korek. Ada pengalaman? Saya biasa kena. Tuan-tuan saya kena tak? Kita dah bagi kat bini dia, kita pakat dengan isteri kita tak apalah. Pakat isteri, isteri bagi kat isteri dia, okey. Rupa pun dia korek tangan kita, contohnya lah, kan, contoh. Dia korek tangan. Malu kan? Jadi, ada orang kita dia malu kalau salam tu kosong. Maka, tapi dia duit tak ada. Tak tahulah tertinggal ke atau dia memang betul-betul tak ada duit. Tapi saya tahu ada orang betul-betul tak ada duit. Orangnya smart, kan? Lawa, tapi duit tak ada. Ha, ni pun ni orang kita ni kan. Keretanya mewah, tak ada duit. Ada satu kelas apa ni, tahfiz budak-budak, anak-anak kecil kita ni, mak ayah hantar kat kelas tahfiz. Saya pun dah hantar anak saya kat situ. Masa duk bayar yuran tu, tanya ustazah yang jaga tu, ustazah, ada tak ibu bapa yang yang kita kata dah lama dah tak bayar yuran sekolah tahfiz ni? Dia kata ada ustaz. Saya pun tanya dia, tak bayar tu agak-agak tak ada duit ke atau saja dia ambil peluang tak mau bayar? Dia kata hak tu hak susahnya, dia kata. Ustazah ni kata hak tu hak susahnya. Saya tanya pasal apa susah? Dia kata nak kata tak ada duit, masa dia hantar anak dia tu dia pakai kereta mewah. Dia pakai kereta mewah. Jadi macam mana pakai kereta mewah tapi nak bayar berapa, saya tengok 200 lah lebih kurang, 180. Nak bayar 180 sebulan pun tak boleh. Saya kata kat ustazah tu, sajalah usik ustazah tu. Pasal dia jimat 180 tu dia boleh pakai Mercedes besar. Dia jimat 180 sini, dia jimat 200 kat sini, jimat 200.5 kat situ. Bagi banyak benda dia tak bayar, dia boleh bayar kereta mewah dia tiap-tiap bulan. Perangai orang kita ni tuan-tuan cukup teruk. Dia boleh beli benda mewah tapi dia sanggup tak bayar ni orang yang duk jaga anak dia, hafal Quran, tasmiq cara baca Quran, perbetul cara baca Quran dan sebagainya. Dia sanggup sampai tahap tu. Orang kita tak ada hati perut. Tapi kalau betul dia tak ada duit, moga-moga Allah Ta'ala senangkan dia untuk dia bayar yuran dan sebagainya. Sidang hadirin mukminin, banyaklah yang lain juga yang disebut. Antaranya ialah Imam Ibn Kathir. Dia menakalkan kepada kita. Dia menakalkan kepada kita bahawa ulama-ulama dahulu, ulama salaf di kalangan para sahabat, para tabi'in dan sebagainya, mereka berkata bahawa termasuk di antara ganjaran pahala sesuatu kebaikan ialah membuat kebaikan selepas daripada kebaikan. Dan termasuk daripada balasan dosa ialah melakukan dosa selepas dosa tersebut. Jadi kalau kita ni tuan-tuan, banyak je peluang buat baik. Lepas buat baik, ada je buat baik. Lepas tu ada buat baik. Itu menandakan bahawa kita ini mendapat rahmat daripada Allah SWT. Tapi kalau kita ni susah je nak buat baik, peluang nak buat baik tu tak ada, ataupun payah nak datang kepada kita, menandakan kita ada masalah dengan Allah Taala. Jadi kita jangan kita rasa susah hati tuan-tuan kalau ada orang minta tolong itu, minta tolong ini dan so. Jangan susah hati. Kita anggaplah itu peluang untuk kita berbuat baik. Tak boleh bagi duit kat orang RM10, bagi RM1. Tak boleh bagi RM1, tahan mulut daripada cakap benda yang boleh menyinggung perasaan dia. Tak boleh bagi tak apa, tapi cakap elok-elok. Orang nak pinjam kereta, kita nak bagi tapi tak boleh bagi, cakap elok-elok. Jangan, hang ni suka pinjam, aduh, mulut tu sedap sangat. Jangan mudah untuk menyinggung perasaan orang.
Kemudian sidang hadir mukminin, sebahagian ulama menyebut tentang al-ma'azif, tentang alat muzik. Dia kata apa? Dia kata alat muzik ni dia memabukkan jiwa, dia kata. Dia membuatkan jiwa tu lebih teruk daripada khamar. Jika mereka mabuk dengan suara nyanyian, maka akan masuk dalam diri mereka kesyirikan dan condong kepada perbuatan fahisyah dan kepada perbuatan zalim. Maka akhirnya mereka melakukan syirik, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan berzina. Dan tiga perkara ini banyak terdapat pada orang yang suka mendengar muzik, mendengar siulan dan tepuk tangan. Adapun tentang kesyirikan, maka banyak terdapat pada mereka, iaitu dengan menyintai syekh mereka atau selainnya seperti mereka menyintai Allah Ta'ala. Dia kata dosa ni dia datang lepas satu dosa, lepas tu satu dosa, lepas tu satu dosa, sehingga akhirnya kita tak sedar kita dah jauh sesat. Sebab tu kita, tuan-tuan, dosa ni kalau boleh awal-awal lagi jangan terlibat. Maka dia kata bahawa bila orang tu dia dengar muzik, dia akan dengar siulan, dia akan tepuk tangan, menari dan sebagainya, akhir sekali dia akan pergi kepada dosa-dosa yang lebih besar. Itu maksud dia. Jadi apa yang diajarkan kepada kita ialah benda hak kecil sekalipun jangan buat. Kita jangan kata ni kecil je. Setengah orang kita tentu WhatsApp yang ni bahaya. Dia bergurau antara lelaki dengan perempuan. Yang si lelaki ni suami orang, hak perempuan tu bini orang, tapi dia bergurau tu macam kawan tu bini dia, macam kawan ni lelaki dia. Hak ni jangan duk buat, tuan-tuan. Tinggallah benda-benda yang macam ni. Dia akan bermula dengan gurau senda hak biasa-biasa, lepas dia akan dia akan merebak kepada gurau senda yang boleh membahayakan rumah tangga orang yang terlibat. Nak WhatsApp lelaki perempuan, buat cara formal. Bak kerja, ada urusan penting, setakat tu. Ni dah dia start dengan apa? Dah makan belum? Kan? Tanya, makan belum? Hari ni pakai baju apa? Padahal nak sembang pasal meeting semalam tu. Tapi dia start, hari ni pakai baju apa? Baju kurung ke baju hak semalam? You ni cantik lah pakai seluar macam seluar semalam. Dia pergi lah. Bila dia tengok yang hak kawan tu melayan, dia pun lagi teruk. Dia punya usikan-usikan gurau senda. Yang ni kena tinggal, tuan-tuan. Maka sebab tu para ulama mengingatkan kepada kita bahawa bahayanya apabila kita melakukan satu dosa, maka dia akan merebak kepada pelbagai dosa-dosa yang lain. Jadi sidang hadirin mukminin, maka daripada itulah kita diajar supaya pastikan diri kita memberi kebaikan kepada orang lain. Dan ini disebut sebagai membawa kita kepada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat baik, kita tolong orang dan sebagainya, maka Allah Taala akan menurunkan rahmat kepada kita semua. Yang dikatakan rahmat tu apa dia? Dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang biasa yang kita dengar ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, wa ma arsalnaka, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad illa, kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Jadi nabi itu disebut sebagai membawa rahmat. Membawa rahmat dengan maksud membawa ajaran Islam sebagai rahmat kepada sekalian alam. Maka yang dikatakan ar-rahmat, rahmat itu apa dia? Rahmat itu juga disebut sebagai ar-raqqatu wat-ta'attuf. Yang kata rahmat itu apa dia? Iaitu kelembutan. Kelembutan. Yang mana dia juga diartikan dengan kasih sayang. Jadi kalau kita beramal dengan ajaran agama dengan cara yang betul, maka kita akan membawa diri kita kepada rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya kita dikasihi oleh Allah, kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan rahmat ini, tuan-tuan, bukan sekadar untuk orang Islam sahaja. Rahmat ini juga untuk orang bukan Islam.
Kita buat baik kepada orang bukan Islam, kita buat baik juga kepada binatang. Kepada binatang jinak dan kepada binatang buas. Kalau tuan-tuan tengok binatang, katalah kucing melintas, tuan-tuan langgar ke tuan-tuan elak? Oh, hang nak duduk berak kat rumah aku, dia langgar. Lagu tu ke? Tak. Kan? Sebab apa? Sebab kucing ni nama pun binatang. Kalau tuan-tuan nampak biawak, tuan-tuan langgar ke? Tuan-tuan mengelak. Ha, bergantung lah. Kan? Kalau biawak tu makan anak ayam gitu, kita langgar. Kan? Ular. Ular kan? Ular. Kita nampak ular, kita langgar ke? Kita mengelak. Tuan-tuan sekalian, mana-mana binatang yang membahayakan kita, yang kita tak boleh nak kontrol dia, yang tu kita bunuh. Contohnya apa dia? Tikus. Tikus ni dia tak makan orang, tapi dia membahayakan manusia. Dengan adanya dia akan merebak kotoran dan sebagainya. Yang tu kita disuruh bunuh. Tapi ada binatang, walaupun dia bahaya, tapi kalau kita boleh kontrol dia, kita tak bunuh. Antaranya apa? Ular sawah, kan? Kita jumpa ular sawah, kita telefon dekat bomba. Bomba tangkap dia elok-elok. Bomba bunuh ke tak? Bomba tak bunuh. Ini maksud rahmat. Kita bunuh hanya binatang yang sewajarnya dibunuh. Tetapi kalau binatang itu ada cara untuk kita tangani tanpa perlu dibunuh, walaupun binatang itu memang berbahaya, kita tak bunuh. Tuan-tuan nampak rimau, tuan-tuan bunuh tak? Tengok keadaan lah, kan? Tengok keadaan. Kalau kita dengan dia je, tak ada pilihan. Kita lari, dia hambat kita. Kita, kan? Kita bukan atlet boleh lari laju. Kita lari, tuan-tuan, rimau gelak ya. Hang lari dulu, aku bilang sampai 10. Hang lari dulu. Kita tu imam. Tu imam mana lari laju? Kalau kita jenis atlet, tak apa. Imam kata tak apa. Hang lari dulu, aku bilang sampai 10. Aku kejar. Aku hambat entah nanti. Tengok keadaan lah. Kan? Kalau kita memang tak ada cara untuk menyelamatkan diri kita, melainkan kita bunuh dia, yang tu tak ada pilihan. Yang tu tak ada pilihan. Tapi kalau kita dalam kereta, kita nampak ada rimau sesat mana entah. Duduk dekat komtar. Ada ke rimau kat mana main dekat komtar. Kita tak perlu bunuh dia. Kita handle je bomba ke, polis ke apa ke, pihak berkuasa. Pihak berkuasa tangkap rimau ni, terpulang kepada pihak berkuasa untuk uruskan. Zoo ke apa ke dan sebagainya. Maka kita tak semestinya binatang yang berbahaya untuk kita bunuh. Tak semestinya. Lihat kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Selain daripada itu, tuan-tuan, apa makna rahmat? Asy-Syaukani kata, rahmat itu dengan makna membawa hukum syariat. Kita dapat rahmat daripada Allah bila kita dapat tegakkan syariat. Bila kita dapat amalkan hukum hakam agama, baru kita mendapat rahmat daripada Allah. Kalau kita tak dapat laksanakan syariat, kita tidak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Maka ini yang disebut oleh para ulama. Maka banyak lagi tuan-tuan sekalian tafsiran-tafsiran tersebut. Tetapi sebagai kesimpulannya, sidang hadirin mukminin, apa yang pentingnya ialah untuk mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala ini, kita perlu mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sebagaimana disyarahkan oleh para ulama. Cuma kita jangan tersilap di dalam memahami hukum hakam agama. Antaranya ialah berkasih sayang dengan musuh. Yang tu tak boleh. Kita kata ni rahmat ni, tapi kita berkasih sayang dengan musuh agama. Yang tu salah. Apalagi kesilapan yang biasa berlaku, iaitu kita berkasih sayang dalam perkara maksiat, kemungkaran. Tak boleh. Itu maksiat, jelas maksiat. Ini dosa, tapi kita berkasih sayang. Kita pertahankan pula orang yang buat maksiat. Tak boleh. Itu bukan rahmat. Itu bukan rahmatan lil alamin. Apa dia lagi? Orang tu sesat. Dia syiah. Kan? Dia mengkafirkan sahabat. Kita kata, oh kita kena berkasih sayang dengan orang yang macam. Itu salah. Itu bukan kasih sayang sebenar. Itu bukan membawa kita kepada rahmat Allah Ta'ala. Ataupun kesesatan dalam bab akidah.
Tak boleh. Itu tidak akan membawa kita kepada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang hadirin mukminin, sebagai kesimpulannya ialah untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Taala, kasih sayang daripada Allah Taala, kita hendaklah sama-sama mempunyai peribadi yang baik. Bercakap dengan percakapan yang baik, peribadi yang baik, suka tolong orang, orang tu susah, kita keluarkan dia daripada kesusahan. Kalau dia sedih, kita gembirakan dia. Kalau dia kesunyian, kita hiburkan dia. Maka ini antara ciri-ciri yang perlu ada kepada kita. Bila kita menolong manusia yang lain, maka Allah Ta'ala tolong kita. Kita tutup aib orang, jangan malukan orang. Bila kita tidak memalukan orang, Allah tidak memalukan kita. Allah Ta'ala tidak mengaibkan kita sebab kita tidak mengaibkan orang. Maka ini semua membawa kita kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, saya sendiri, kita semua pada malam ini dirahmati oleh Allah Ta'ala, diberkati oleh Allah Ta'ala, dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.